Sekolah Dasar 1 Angkasa Kota Bandung merupakan piloting PTMT 100%. Pada pengadaan protokoler kesehatan juga disiapkan oleh pihak sekolah, serta mengikuti sesuai aturan pemerintah yang berlaku. Sekolah Dasar Angkasa 1 Bandung laksanakan pembelajaran tatap muka terbatas 100%. Sekolah dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa, yaitu normal. Kami tetap mengacu kepada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tapi insya Allah kami berharap karena selama kita pandemi, selama 2 tahun kurang lebih, anak-anaknya mungkin sudah jenuh belajar di rumah. Dengan ada kelonggaran dari pemerintah pusat ini, mudah-mudahan di tahun pelajaran 2022-2023, mudah-mudahan kegiatan pembelajarannya bisa dilaksanakan secara tatap muka 100%. Sehingga kejenuhan anak-anak itu bisa terobati dengan datangnya ke sekolah belajar seperti biasa sebagaimana di waktu normal. Widi Herian mengabarkan, Hadas TV, Kota Bandung, Jawa Barat.